Dear Diary, dia datang tanpa diundang. Dia datang juga tanpa disadari. Begitu indah dan rapi skenario yang dia mainkan. Hari demi hari begitu indah saat saya mulai lewati hari itu bersama dengan dia. Tanpa saya sadari, belum ada status yang begitu jelas dan pasti dalam hubungan ini. Tapi entah kenapa, rasa nyaman itu selalu muncul saat bersama dengan si dia. Iya, benar, dia. Dan dia, seorang perempuan Papua yang sangat cantik dan manis saat ditatap, dengan kedua alis yang begitu indah menutupi dua kelopak bola mata yang sangat begitu berkilau, dengan rambut keriting yang serasa melengkapi ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Saat perasaan aneh itu pun tiba-tiba datang, perasaan yang disebut dengan cinta. Ya, benar, cinta itu datang seakan skenario yang dimainkan itu semakin indah. Entah kini siapa yang salah, apa karena saya yang terlanjur mencintai, atau mungkin dia yang tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Sejak saat itu, jam dinding pun terasa berhenti. Bumi seakan tak berputar lagi. Tapi di sisi lain, saya mulai belajar bahwa semua yang saya rasakan selama ini mungkin hanyalah sebuah mimpi. Ya, mimpi yang sangat begitu indah. Dan sekarang selembar kertas putih pun akan baru dimulai. Kehidupan yang baru akan dijalani tanpa si dia. Ya, benar, si dia yang selama ini menjadi topik utama perbincangan kepada teman dan keluarga. Tapi sekarang tidak lagi, karena dia sudah pergi dengan yang dia pilih. Di akhir kata ini hanya doa terbaik untukmu, cinta pelangi. Kau seperti pelangi yang indah sesaat. Kau datang dan pergi begitu cepat. Aduh, yang begini sasu mencintai. Tolong kau mengerti rasa cinta ini. Kau bikin sehati susah tak karuan. Tapi saat tetap saja terus berjuang. Jujur saat terluka tapi karena saya cinta. Begitu cepat. Aduh, yang begini sasu mencintai. Tolong kau mengerti rasa cinta ini. Kau bikin sehati susah tak karuan. Tapi saat tetap saja terus berjuang. Jujur saat terluka tapi karena saya cinta.